Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ilmu yang sudah luar biasa itu dan ketika lanjut usia, beliau tetap semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Kemana-mana membawa pena, kemana-mana membawa alat tulis. Dan terpancar dari mukanya, dari wajahnya, rahimahullahu ta'ala, semangat yang membara. Nah, di pesantren lansia ini, nanti kita akan belajar intinya adalah modal dasar yang dibutuhkan oleh setiap muslim untuk bisa mendapatkan amal yang terbaik. Semoga bisa mengantarkan kepada husnul khatimah. Dasarnya kita menuju kepada usia yang pasti nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memaknai dari waktu detik demi detik perlu diberikan satu perhatian bahwa kepastian itu pasti datang. Harta sebanyak apapun, kekuasaan, jabatan, ketenaran, kalau mati mau jadi apa? Yang terakhir karena waktunya sudah hampir habis, bahkan sudah habis, yaitu berdoa meminta keikhlasan dan husnul khatimah. Saya sungguh kagum dan terpesona dengan ustadz-ustadz yang ramah, ilmunya yang tinggi. Kemudian saya berbagi dengan tahun-tahun baru ini, mempunyai banyak kenangan. Kami banyak sekali mendapatkan ilmu, mendapatkan motivasi, dan menambah daripada insya Allah istiqomah kami dalam beribadah dan beramal soleh. Kami merasakan bahwa hal ini akan mendatangkan ridho Allah, dan kami pun sebagai manusia mendapat ridho sesama peserta, terutama ridho kami kepada panitia untuk mendapatkan amal kebajikan untuk bisa menjadi nilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelayanannya dari apa, dari servis yang diberikan seperti makan, ya, akomodasi dan lainnya sungguh excellent, excellent. Dan kemudian cara kerja daripada tim yayasan ini sungguh-sungguh luar biasa, karena saya sudah merasakan dan melihatnya sendiri dari pengadaannya, dari penyajiannya, makanannya, model-modelnya bisa jadi kayak Eropa, kayak Timur Tengah, kayak Asia, dan kayak di Pulau Jawa. Di masa yang akan datang, ditingkatkan lagi ya untuk lebih kesempurnaannya lagi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan istiqomah dalam rangka untuk beramal ibadah kita semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Allahumma amin. Semoga pesantren kilat seperti ini, panitia daripada ANB maupun dari Yayasan Amal Abadi Indonesia ini, moga-moga dapat terselenggarakan terus dan terus, kami sangat mendukungnya. Terima kasih dengan adanya pesantren kilat ini untuk menambah wawasan plus juga untuk keimanan saya lebih tebal lagi. Semoga ke depan bisa istiqomah. Kami mengucapkan ya yakumullah khairan katsiran atas segala amal ibadah, atas segala daripada jerih payah daripada kepanitiaan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khayrat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha 'ala kulli shay'in qadir.